Halo, Andi. Wah, apa kabar? Baik, baik. Apa kabar? Baik juga. Gimana, heboh nggak coronavirus di Luzern? Wah, di sekolah mah udah pada ngomongin semua sih. Okay. Iya. Yeah. Tapi nggak diliburkan atau nggak belum Oh, PPK enggak. gitu ya? Aktivitas tetap jalan kayak biasa. Palingan cuman kita kan sebenarnya minggu depan ini harusnya ada kayak pameran kerja. Pameran kerjanya ini dikhususkan untuk sekolah ini gitu. Jadi itu dibatalkan karena itu kan kita harus ke Montreux. Di mana di Montreux itu kan sudah di dekat kota Montreux itu kan seperti kayak Geneva itu kan sudah banyak Udah ada lumayan sih. kasusnya iya. Iya. Jadi sekolah mungkin takut, jadi mereka ambil kebijakan untuk membatalkan acara itu sih. Jadi ya Udah cukup berdampak juga ya. udah cukup Terus berdampak sih. Ya. weekend ini jadi di rumah aja ya, nggak mau jalan-jalan Weekend ini kemana-mana. paling di rumah aja sih. Kalau kalau mau jalan juga kita juga takut kan daripada kenapa-napa, mending stay aja dah di sini. Benar, 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 benar. Iya. Sama banget, males banget nih keluar-keluar rumah. Paling Iya, cuma makanya. pengen numpuk kan belanja grocery doang. Iya. Oke, teman-teman, yang udah gabung udah ada lumayan nih yang gabung di live, tapi kita bakal mulai ngobrol-ngobrol profile of the man kita dalam waktu 3 menitan lagi ya, tepat jam 10 gitu. Gitu. Jadi, teman-teman Iya. silahkan siapin pertanyaan buat Mas Andi. Ini pertama kalinya kita ini sih sebenarnya apa wawancara untuk anak bachelor, karena biasanya Iya. kita kemarin-kemarin kan kita wawancaranya anak master, anak doktor, jadi kayak lebih ke aku ngerasa lebih ke kayak science dan research banget, padahal di Swiss kan nggak cuma itu aja ya Iya, benar. gitu. Jadi ini saatnya Iya. kita mengangkat profil yang lain gitu di bidang Iya. bidangnya apa, hotel and tourism management ya. Hotel management. Hotel manajemen ya. Iya. Nah, gitu. Jadi teman-teman yang kira-kira minatnya ke hotel and management, ayo segera panggil teman-teman yang lainnya buat gabung di live IG kita buat langsung ngobrol-ngobrol sama Andi yang lagi kuliah S1 di sini dan juga udah punya pengalaman magang di berbagai tempat kayak di Swiss ya. Iya. Ya, oke. Sekitar 2 menitan lagi ya kita Oke. mulai. Di Luzern gimana salju? Ada salju Kemarin tahun sih ini? sempat ya, tapi kalau salju untuk salju yang sampai numpuk itu enggak sih kalau untuk tahun ini. Kayaknya cuma untuk hujan salju disertai dengan apa ya? Kayak hujan kayak gerimis gitu. Jadi enggak. Kalau untuk salju yang lebat itu belum ada sih di sini. Belum ada ya. Iya. Agak aneh ya itu ya. Agak aneh Maksudnya sih tahun ini. sebenarnya. Iya, mungkin karena perubahan iklim juga kali, jadi Bener. efek ke, iya. Iya. Jadi tahun ini kita-kita yang bisnis kayaknya cukup merasakan dampak dari climate change ini ya. Karena tahun Benar. ini tuh winternya kayak anget banget gitu. Iya, benar. Dan Iya. juga di sini winternya, kalau menurut aku tuh apa ya, cuacanya suka jadi kayak berubah-ubah gitu. Bener Kayak banget. 3 sampai 4 hari yang lalu kan, pas kita lagi ada kayak di Frozen kan ada festival yang Fastnacht gitu. Itu termasuk cuacanya tuh hangat gitu, udah termasuk kayak musim semi. Jadi cuacanya bisa sampai kadang 18 derajat sampai 20 derajat. Wow. Tapi 2 hari kemudian malah turun salju 2 derajat. Jadi ya Iya, jadi galau kacau banget. itu. Iya, jadi benar-benar harus jaga kesehatan banget ya di tengah Benar, cuaca yang iya. kayak drastik banget, bisa perubahannya 20-30 derajat Iya, gitu benar. beda hari gitu. Siap, Oke. Karena udah jam 10, jadi kita mulai. Udah siap Mas Andi ya untuk diajak ngobrol-ngobrol, diwawancarain. iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat Waalaikumsalam. pagi teman-teman yang di Swiss atau Eropa, dan juga selamat sore buat teman-teman yang ada di Indonesia. Kali ini kita
Kembali lagi ke acara Profile of the Month dari PPI Swiss dan Liechtenstein. Kali ini bintang tamunya ada Mas Lawrence Andoko Henderson, atau bisa kita panggil Mas Andi ya, buat Iya, benar. lebih pendeknya. Nah, Mas Andi ini adalah bachelor student di Ritz-Carlton College ya. Cesar Ritz College, Cesar sorry. Ritz College, iya. Cesar Ritz College, iya. Dan studinya adalah tentang hotel dan tourism management. Nah, mungkin Benar. itu introduction singkat dari saya sebagai moderator. Nah, oke, pertanyaan pertama. Apa aktivitas Mas Andi sekarang? Jadi sekarang itu kebetulan saya masih tahun kedua saya di untuk mengemban studi di sini, terutama studi tentang hotel management dan manajemen pariwisata. Sekarang saya mengemban studi di salah satu institusi di Swiss, terutama di kota Lucerne, yang namanya Swiss Service College Switzerland. Jadi Swiss Service College Switzerland ini fokus untuk memberikan edukasi mengenai bagaimana caranya kita memanage hotel dan juga pariwisata di sini. Gitu. Oke. Jadi emang sekolahnya sendiri tuh udah fokus untuk manajemen hotel dan pariwisata Benar, ya. Maksudnya iya. bukan yang universitas kemudian ada banyak jurusan gitu ya. Iya, bukan. Jadi ini sekolah udah spesifik sekali. Jadi sebenarnya Caesar Ritz itu dari nama orang. Jadi ada dulu orang namanya Caesar Ritz. Dia itu termasuk salah satu orang yang apa ya? Salah satu orang yang benar-benar jago untuk manage hotel gitu. Dan termasuk kalau misalnya kalian pernah dengar hotel namanya Ritz-Carlton, Dia salah sebut. ya itu dari beliau gitu. Iya, Ini asal Pak mulanya. Cesar Ritz ini orang Swiss. Pak Cesar Ritz ini orang Swiss, ya. Iya. Jadi kayak benar-benar belajar di institusi yang terkemuka ya di bidang perhotelan. Benar, jadi institusi ini, sekolah ini sebenarnya dia terinspirasi oleh kerja beliau, apa yang beliau telah lakukan. Jadinya, ya, mereka ambil nama dari sini, ya. Oke, nah ini kan tahun kedua ya. Benar, ya. Kemudian sebenarnya dari SMA emang udah kepengen buat sekolah di bidang hotel manajemen atau gimana sih kok kepikiran gitu buat ambil jurusan ini? Saya sebenarnya udah kepengen banget untuk sebenarnya dari SD. Saya tertarik di bidang hospitality itu sebenarnya dari SD. Itu berawal dari kami semua yang di keluarga saya itu kami ada pergi ke salah satu pameran. Waktu itu saya masih tinggal di Jakarta, belum berdomisili di Swiss karena waktu itu masih SD. Kemudian saya ikut seminarnya. Kebetulan waktu itu saya ikut seminar bukan di Swiss, tapi ada salah satu sekolah yang satu grup dengan sekolah ini gitu. Jadi setelah saya mendengar seminarnya, presentasi, jadi itu membuat saya kayak tertarik gitu. Karena menurut saya, terutama di Indonesia ya, dunia hospitality, dunia hotel dan pariwisata itu semakin lama semakin berkembang. Apalagi dengan masa pemerintahan yang sekarang, mereka benar-benar sangat mau Indonesia berkembang, terutama di bidang hospitality, dan pemerintah juga ingin mengembangkan ekonomi. Jadi mereka benar-benar ingin membangun gitu, membangun mulai dari infrastruktur, dari sumber daya manusia. Jadi itu yang membuat saya tertarik, kenapa saya ingin belajar terutama tentang bidang ini. Jadi nanti di kemudian hari saya bisa apa ya, ikut berpartisipasi gitu dalam membangun
hospitality dan pariwisata di Indonesia gitu. Wah, keren banget. Jadi Iya. sebenarnya udah dari SD ketertarikan itu, terus ngelihat makin ke sini peluangnya juga makin banyak. Jadi Benar, akhirnya iya. semakin kayak ini ya, apa, meneguhkan keinginan gitu buat Iya. berkarir di industri perhotelan dan juga pariwisata. Nah, Iya. keren-keren banget. Nah, terus kenapa nih enrollnya di Cesaritz College ini atau di Swiss atau sebenarnya di dunia ini di mana aja sih daerah-daerah yang atau negara-negara yang bisa jadi tujuan untuk teman-teman yang tertarik buat belajar hotel dan tourism management? Sebenarnya nggak cuma Swiss ya, karena banyak juga, kalau boleh jujur dari pribadi saya sendiri, pasti ada banyak sekali sekolah perhotelan di mana yang notabene memberikan fasilitas ataupun edukasi yang bagus gitu, terutama di bidang ini. Tapi kenapa saya pilih di sini untuk sekolah di Swiss, terutama di Cesaritz College Switzerland, itu karena menurut saya ingin lebih cari pengalaman gitu. Karena saya terutama apa yang saya percaya di mana Swiss itu merupakan salah satu negara di mana yang dulunya sudah terkenal gitu dalam bidang hospitality. Jadi saya ingin benar-benar mencari pengalaman gitu di sini. Terutama untuk mendapatkan magang di sini. Karena kan di sini sekolah ini kan menyediakan kayak magang. Sebenarnya bukan menyediakan sih, kayak memfasilitasi gitu. Jadi mereka bantu bantu mencarikan tempat untuk kita magang gitu. Jadi itu merupakan satu benefit, satu keuntungan untuk sekolah di sini gitu. Iya. Jadi bidang hospitality di Swiss itu emang udah cukup terkenal, kemudian juga sekolahnya menyediakan fasilitas-fasilitas yang berguna Iya, sekalian memang ntar ya sudah buat cukup terkenal promosi gitu. ya. Iya. Iya. Sip, sip, sip. Terus ketika daftar masuk ke sekolah nih di Cesaritz College itu kayak gimana sih prosesnya? Apakah ada nggak tahu ujian tulis atau ujian interview atau kayak gimana? Kalau kita sih apa ya, tinggal harus submit, kita harus tinggal kasih kayak data-data kita itu sudah pasti. Tapi kalau untuk tes-tes, mungkin tes-tes yang kita perlu itu adalah tes Inggris karena si Cesaritz ini merupakan sekolah ibarat kata sekolah internasional. Jadi semua dari berbagai belahan negara di dunia itu kumpul semua di sini. Jadi di sini total-total ada kurang lebih 40 warga kewarganegaraan yang berbeda-beda gitu. Jadi Wow. bahasa yang digunakan di sini, meskipun Swiss itu mayoritas yang pakai bahasa Jerman, tapi karena di sekolah ini banyak sekali dari negara-negara lain, jadi mereka di sini pakai untuk pelajaran itu pakai bahasa Inggris semua. Jadi kenapa sekolah ini mewajibkan semuanya yang untuk mau sekolah di sini itu minimal harus minimal mendapatkan sertifikat. Kalau dulu saya IELTS untuk Pakai masuk ke IELTS sini. ya. IELTS saya dulu minimal itu untuk masuk ke sini itu kalau nggak salah 5,5. 5,5 atau 6 itu saya agak udah agak-agak lupa sedikit sih. Tapi itu memang butuh dasar Inggris yang kuat untuk bisa, karena kan kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa juga mau mengemban studi di sini juga rada ribet Susah gitu, banget ya. nggak tahu apa-apa. Iya, tapi sebenarnya kalau menurut saya sendiri okay. Pertama-tama Inggris saya jelek untuk tahun pertama, tapi karena saya magang, karena saya ketemu teman-teman yang bukan hanya teman-teman Indo gitu, tapi ada teman-teman saya juga yang dari negara-negara lain yang di luar Indo, itu membuat saya untuk apa ya, terpaksa untuk ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi di mana yang membuat saya mau nggak mau, okay. Saya mau nggak mau harus ngomong Inggris, bukan ngomong Indo gitu. Karena selama ini kan saya berada kayak di comfort zone saya ngomong Indo terus gitu. Jadi Benar. itu mendorong saya gitu untuk ngomong Inggris lebih lebih dalam lagi. Itu Sip, sih. sip, sip. Jadi modal yang paling utama sebenarnya modal berbahasa ya.
Model berbahasa. Modal Dan berbahasa ya. sebenarnya nggak hanya berbahasa. Yang penting niat. Yang penting Benar-benar. niat untuk berubah gitu. Itu salah Benar. satu yang penting di sini. Benar-benar-benar harus Iya. harus berani untuk mengambil tantangan gitu. Iya. Oke, berarti habis lulus SMA langsung daftar ke Cesarwish, Benar, terus iya. berapa lama ya kira-kira aplikasinya, maksudnya dari submit kemudian sampai diterima sampai masuk kuliah. Aplikasinya kurang lebih cepat ya. Oke. Karena kalau saya kan kurang lebih udah, saya ngurus untuk hal ini, untuk sekolah di sini udah dari bulan, kalau nggak salah dari bulan Februari. Jadi Oke. ibarat kata termasuk buat visa, segala macam itu memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan, kalau nggak salah. Oke. Iya, 2 bulan, Maret, April, udah gitu bulan Juni. Ah, salah, salah, sorry. Bulan Juli saya berangkat ke sini. Jadi Oke. setelah saya lulus dari SMA, setelah saya graduasi, itu kurang lebih saya ada waktu kurang lebih 1 bulanan itu saya untuk mempersiapkan diri ke sini. Jadi Oke. itu masa-masa itu, masa-masa saya mempersiapkan diri lah, les Inggris, les bahasa Jerman, karena kan di sini kan untuk di kota Lusen kan mayoritas penduduk di sini pakai Jerman gitu. Iya. Meskipun di sini sebenarnya dapat course, dapat pelajaran Jerman gitu, tapi menurut saya secara pribadi benar-benar pingin saya punya dasar Jerman yang ibarat kata udah ada dasarnya gitu. Jadi pas ke sini udah nggak kagok-kagok banget gitu. Benar-benar, Gitu. setidaknya bisa ini ya, pesan makanan di restoran, Sudah terus bisa, iya. Meskipun awal-awal kadang belanja-belanja. kaget, tapi lagi gitu loh. Kalau misalnya kita ngomongnya sering, kita mau ngomong gitu loh sama orang lain, itu pasti bisa. Oke, keren banget sih. Maksudnya, Iya. habis dari SMA, terus S1 langsung ke lingkungan baru tuh yang benar-benar Langsung. 180 derajat Dan itu banget. benar-benar beda gitu loh. Karena kan Benar-benar itu kan beda. campur. Ada teman saya yang dari Rusia, Iya. Dari Swiss sendiri itu ada, dari Sweden, dari Cina, segala macam itu ada semua. Jadi budaya di sini itu clash gitu, jadi bergabung semua. Nah, Oke. tinggal caranya kita menerima budaya itu dan juga pada waktu yang sama gimana cara kita untuk memperkenalkan budaya kita sendiri gitu ke yang lain. Jadi, nah, Benar-benar. itu salah satu tantangan sih. Iya, kayak proses pendewasaan dirinya cepet banget nih. Karena maksudnya kalau aku ngelihat kayak aku dulu S1 di Indonesia gitu kan, dari SMA ke S1 ya kayaknya nggak terlalu berubah gitu dari segi pribadi psikologis. Tapi kayak kalau Iya. habis SMA langsung dicemplungin di Swiss gitu, kayak langsung wah Kayak dewasa. waduh. Benar-benar, benar banget. Oke, waktu aplikasi ke Cesarwish itu langsung daftar ke kampusnya aja atau ada lewat kayak agen Saya pendidikan waktu gitu itu ya? kebetulan lewat agen. Iya, jadi nggak langsung ke sekolahnya gitu. Iya. Apakah itu emang jalur yang biasanya dilakukan kalau misalnya mau sekolah di bidang hotel and tourism management atau gimana? Sebenarnya yang salah satu hal yang membuat saya masuk ke sini karena hal biaya. Karena waktu itu kebetulan saya ingin, jujur aja saya ingin masuk untuk sekolah di Australia. Tapi karena biaya kebetulan untuk biaya enroll ataupun masuk ke sekolah ini lebih murah, ibarat kata mereka kayak memberikan potongan potongan harga alias diskon lah. Jadi waktu itu saya kebetulan juga aneh sendiri sih. Saya waktu itu lagi sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan diri gitu, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Terus tiba-tiba waktu itu saya sebenarnya saya masih ingin sekolah hospitality itu di Australia. Tapi tiba-tiba ada yang kontak saya melalui WhatsApp, eh Mas Anderson, ada nih pameran pameran hospitality, terutama di Swiss gitu. Saya juga bingung gitu. Oke, nih dapat kontak saya dari mana gitu kan, saya nggak tahu mungkin ya. Jadi kayak oke, ya udah saya ajak keluarga saya untuk datang gitu ke pamerannya. Saya cek-cek,
Eh, ternyata memang setelah diteliti lagi harganya memang lebih murah gitu. Jadi itu membuat saya, terutama membuat keluarga saya okay. Mereka menyarankan saya, sebenarnya keluarga saya nggak memaksa saya gitu untuk studi sendiri di sini. Oke, Tapi okay, yep. itu udah memang dasarnya saja saya yang mau gitu untuk Oke, studi di sini. Jadi okay. Yep. untuk lebih mudahnya lagi sih saya memang pakai agen gitu. Oke, Sebenarnya bisa kita okay. apply langsung ke sekolah ini Iya, yeah. gitu. Sip, sip, sip. Agak mengagetkan ya, apa tadi masalah yang komparasi biaya antara Australia dan Swiss, karena Iya, kayak karena baru nggak minggu banyak lalu juga tuh ada untuk artikel. sekolah di Swiss yang untuk nyediain kayak diskon gitu gitu. Oke. Tapi memang untuk kalau misalnya kita tetap untuk dapat diskon itu kita harus apa ya, kayak mengikuti ketentuan-ketentuan yang mereka sediakan gitu. Contohnya kayak apa ya, contoh sederhana saja, kita nggak boleh kayak fail term ini. Maksudnya kita tidak boleh fail untuk semester ini. Jadi Iya, itu iya, harus iya. kita benar-benar ikutin gitu Oke. untuk kita dapat harga itu. Oke, Jadinya berarti gitu. sebenarnya kayak diskon ini sebenarnya agak kayak beasiswa atas Sebenarnya prestasi agak gitu ya. beasiswa gitu, iya. Iya. Oke, Gitu. okay. Jadi kalau misalnya bisa menjaga nilai yang bagus, bisa ngikutin pelajaran, kinerjanya baik, akan dapat potongan harga ya untuk sekolah di Cesarit sini ya. Oke, Benar. okay. Oke, okay. Ya, sip, sip, sip. Iya. Terus tuh selama setahun ini kuliahnya kayak gimana sih? Apa aja pelajarannya, misalnya mata kuliahnya? Jujur untuk yang tahun pertama itu ibarat kata masih introduction lah. Jadi kayak masih Oke. pengenalan ke dunia hospitality itu kayak gimana sih. Dan itu pun juga pelajarannya masih belum belum dalam lah. Ibarat kata masih kayak pengenalan gitu. Untuk pelajaran kita juga udah dapat pelajaran bahasa gitu. Jadi di sini kita bisa pilih bahasa Prancis ataupun bahasa Jerman gitu. Tapi bukan tidak bahasa Italia, itu saya juga memang udah dari sekolahnya ketentuannya udah kayak gitu. Untuk 1 tahun ini, tahun pertama kita semua belajar tentang bahasa yang kita mau tekunin, jadi itu optional. Udah gitu kita juga belajar tentang basic principle untuk contohnya gimana cara kita menggunakan aplikasi, contohnya kayak Microsoft Word, Microsoft Excel gitu. Itu kita pelajarin juga di sini. Terus begitu kita belajar tentang wine and beverage management, itu dimana caranya kita sebenarnya itu untuk introduction gitu loh. Yang penting kita sekolah ini yang mau, yang penting kita tahu, gimana caranya kita memanage gitu loh. Kayak produk-produk wine atau produk-produk beer. Hanya produk wine, beer. Sebenarnya kita ada wine, beer, whiskey, cognac, itu semuanya ada gitu loh. Jadi kita belajar itu semua. Jadi kayak Kemudian kita, introduction. Lanjut, iya, lanjut. kayak introduction. Oke. Introduction ke bagian-bagian dari hotel itu sendiri ya. Iya, Ada benar. food and beverage, ada Ya, jadi di hotel itu ada apa manajemennya. aja sih bagian-bagiannya. Dan kita Iya. juga yang paling penting, kalau menurut saya yang paling penting di tahun pertama itu karena kita belajar kayak service. Jadi ibarat kata kalau kita bilangnya gimana caranya jadi pelayan gitu. Gitu. Itu kita belajar di sekolah sendiri. Kita tiap 8 jam 1 minggu kita ada ganti-gantian roles gitu untuk hari ini misalnya saya gitu sama teman saya untuk apa ya, ganti-gantian peran untuk service di kafetaria. Di sini sebenarnya di sini kan ada kita kayak tempat tempat kayak aula gitu gede. Itu dikhususkan untuk kalau misalnya ada acara-acara tertentu atau misalnya ya itu untuk pelajaran service itu, dan kita praktek semua di situ semua. Ya, jadi pelajaran ini yang service terutama ini berguna banget terutama bagi anak-anak di sini yang magang pertamanya itu mau mengemban di dunia
pelayanan gitu loh. Jadi kayak di restoran atau enggak di hotel, jadi di bidang service gitu. Dan ini sangat berguna gitu loh. Ada memang beberapa hal baru yang mereka nggak dapat gitu loh, kalau berdasarkan pengalaman di sini gitu loh. Tapi untuk dasarnya mereka sudah at least sudah familiar, sudah kenal gitu. Jadi tidak kagok gitu loh. Karena kebanyakan termasuk saya sendiri magang pertama itu kagoknya luar biasa gitu. Oh, ternyata begini gitu loh. Jadi apa yang diajarkan sekolah itu, oh ternyata lebih dari itu. Jadi itu positifnya sih. Eh, jadi berarti selama tahun pertama kedua pun udah langsung difasilitasi buat magang ya, anak baru gitu maksudnya. Iya, jadi tahun pertama itu karena kan kita sistem sistemnya itu ibaratnya term. Jadi kita ada term 1 sampai nanti kita lulus nanti ada term 8. Jadi untuk tahun pertama itu kita ada term 1, term 2. Term 1, term 2 itu kita benar-benar dipersiapkan kayak kepajangan service tadi, itu untuk magang pertama. Jadi magang pertama biasanya untuk mayoritas kayak anak-anak yang belum pernah magang atau belum pernah kerja. Jadi kebanyakan larinya kalau nggak ke service, itu ke housekeeping. Kebanyakan begitu. Dan itu benar-benar membantu mereka sekali untuk menyiapkan gitu sebelum magang gitu. Dan juga sekolah ini, karena saya bilang sebelumnya, sekolahnya memfasilitasi gitu, memfasilitasi notabene sekolah bantu cariin tempat magang gitu untuk kita bisa magang di sana. Sekolah juga nggak tidak maksa, kalian harus kerja berdasarkan apa yang kita sudah sediakan gitu tempat kerjanya. Enggak, kita bisa cari sendiri. Yang namanya yang tadi pertama saya bilang itu ada namanya IRF, IRF. Di mana itu singkatan dari International Recruitment Forum. Nah, IRF ini itu diadain setiap dua kali dalam setahun gitu. Untuk bulan Januari ini sama untuk bulan Oktober. Tapi sayangnya karena wabah virus corona, jadi mereka membatalkan kegiatan ini gitu. Nah, jadi di karena sekolah ini, karena si service ini, dia satu grup. Yang namanya Swiss Education Group atau SAG itu dia sekolah-sekolah ini tuh jadi kayak kerjasama dengan IRF. Jadi setiap hari, mungkin setiap 2 tahun sekali itu ada yang namanya pameran kerja khususnya untuk di bidang hospitality atau di bidang tourism. Jadi mau yang namanya perusahaan gede atau perusahaan kecil gitu, perusahaan ternama, termasuk kayak bidang perbankan atau bidang pesawat, industri pesawat, itu ada di situ semua. Dan itu didedikasikan hanya khusus untuk sekolah ini gitu loh. Jadi bukan ini sebenarnya nggak terbuka untuk umum, tapi itu hanya terbuka untuk grup Swiss Education Group gitu loh. Jadi selain kampus pun ada kayak apa sih ini organisasi antar kampus gitu ya yang memfasilitasi mahasiswa ya. Iya. Untuk ke rekrutmen magang dan lain-lain. Iya, benar. Asik. Tadi tuh dengar ada bentar apa ya? Service atau housekeeping itu maksudnya apa ya? Itu bagian dari manajemen hotel. Hotelnya atau gimana? Oh iya, jelas. Itu udah bagian dari manajemen hotel. At least setidaknya kita harus tahu gitu. Kalau misalnya nanti ibarat kata kalau misalnya kita mau mengelola suatu hotel gitu, ibaratnya kita harus tahu dasar-dasarnya dulu gitu. Contohnya kayak housekeeping. Housekeeping itu terutama dulu kan saya magang pertama di housekeeping. Jadi kita harus tahu gimana cara, terutama gimana cara kita membagi-bagi waktu gitu loh. Karena selagi kita lagi melakukan kegiatan kita gitu, task kita masing-masing yang wajib kita lakukan, itu kadang juga tiba-tiba ada panggilan gitu dari supervisor atau enggak dari atasan kita, biasanya panggil untuk untuk melakukan sesuatu yang lain gitu loh, yang mana akan mengganggu kerja kita. Jadi kita harus benar-benar di situ kita dilatih untuk gimana caranya kita membagi-bagi waktu gitu. Gak hanya di pas magang tapi
di sekolah pun juga kita dituntut untuk bagaimana cara kita bisa membagi-bagi waktu. Karena kebetulan kan di sini kan kita sekolah nggak hanya santai-santai aja gitu loh. Kita juga belajar banyak apa ya, banyak aktivitas juga, banyak tugas. Itu mereka sudah tuntut kita gimana caranya bagi-bagi waktu itu gitu loh. Waktu. I see. Iya. Ini berarti udah magang berapa kali ya, Andi ya, selama Ini kan 2 tahun? kebetulan saya masih tahun kedua. Oh iya, Tahun baru kedua masuk itu kedua ya. terdiri dari term 3 sampai term 5. Jadi ini Oke. kebetulan saya lagi ada di term 5. Oke. Nah, setelah term 5 baru saya magang kedua gitu loh. Oh, oke. Berarti Iya. kemarin baru magang pertama ya, itu Benar. di Zurich nih magangnya ya. Di Zurich, benar. Berarti itu magangnya full time gitu atau Full time, iya. Kayak oke. ibaratnya kayak kerja biasa gitu loh. Kayak kerja biasa ya. Berapa lama tuh durasi Itu saya magangnya? sekitar 6 bulan. Oh, Jadi saya lama start juga ya. karena saya kan waktu itu saya mau start lebih awal gitu. Jadinya saya selesai term 2 saya selesai, untuk tahun pertama saya selesai itu Desember, pertengahan Desember. Nah, 3 hari kemudian saya sudah mulai magang gitu. Jadi emang saya mau langsung biar cepat mulai gitu loh. Gitu. Itu magang selama 6 bulan sih. Sebenarnya sekolah itu mewajibkan kita minimal 4 bulan. Ada pula yang teman saya itu magang itu sampai 1 tahun. Karena mereka ingin magang tuh ibarat kata, karena kan kita untuk magang pertama kan gak hanya di housekeeping atau di service gitu. Itu untuk mayoritas gitu. Tapi ada juga yang magang di kapal pesiar, yang mana itu membutuhkan waktu lama gitu loh, ibarat Benar kurang lebih benar satu benar tahun. benar benar benar. Oh iya Karena ya, kan nggak itu cuma di stay hotel mulu di aja. kapal gitu. Iya, peluangnya nggak cuma di hotel aja ya, kapal Peluangnya nggak pesiar. cuma di hotel. Iya. Sebenarnya hospitality itu apa ya, peluang dari hospitality itu kita nggak hanya ke hotel, tapi Benar benar. misalnya kita kalau mau ke pariwisata juga bisa, kita Betul. mau ke industri penerbangan kayak pesawat, Benar aviasi benar. itu juga bisa gitu loh. Iya benar ya. Wow, aku juga baru menyadari ternyata banyak industri Iya, banyak sebenarnya. yang berkaitan. Sip, Iya. sip, sip. Oke, bentar. Nih udah lumayan banyak sih yang join teman-teman. Mungkin sekitar 5 menitan lagi tuh kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang lagi nonton, yang punya pertanyaan, sekarang ditulis aja pertanyaannya. Nanti 5 menit lagi kita akan scroll untuk lihat pertanyaan teman-teman dan juga ngejawabnya gitu ya. Oke, jangan malu-malu Iya. untuk menanyakan apapun yang ingin kalian tanyakan ke Mas Andi. Entah sekolah, entah aplikasi, entah gimana hidup di tempat baru tuh, baru habis dari SMA, langsung hidup mandiri gitu. Iya. Terus habis itu sekarang berarti waktu kalau kuliah di Cesaritz ini itu ada dormitorinya atau harus Ada. cari akomodasi sendiri? Enggak, untuk dormitory kita memang disediakan. Itu salah satu fasilitas yang mereka berikan yang bagus itu. Jadi nggak perlu ini ya, ribet-ribet Nggak cari perlu ribet-ribet cari apartemen akomodasi sendiri. lagi ya. Iya. Karena kebetulan kalau misalnya kita mau cari akomodasi, terutama di negara ini kan, aduh, susahnya. Karena dulu kan, Lepas dada. karena magang kan, saya kan ada Iya. pengalaman cari akomodasi. Sebenarnya nggak cuma di Swiss sih, tapi untuk di Eropa gitu. Itu harus rutin gitu lah carinya. Nggak mudah. Nggak semudah yang di Indo gitu loh, kalau di Indo. Bener. Iya. Gue kemudian cari kos di Indo, ketok gitu kan, ada tulisan, ada kamar kosong, ketok, bayar, udah langsung jadi ya. Kalau di Iya. sini susah. Tinggal ngekos kan ya. Itu mah gampang gitu. Kalau di sini tuh, ribet ya pokoknya. Iya. Tapi kalau misalnya Iya. di Cesar Ritz College itu ada bantuan untuk akomodasi. Tapi kalau waktu tadi magang di Zurich 6 bulan tuh gimana tuh? Harus cari sendiri atau gimana? Sebenarnya kita, saya harus saya sendiri gitu. Oke. Tapi lagi-lagi hokinya, beruntungnya saya, kebetulan hotel saya tuh sempat menawarin gitu. Oh, kamu mau ada udah tempat magang belum? Ada tempat magang belum? Untuk misalnya untuk tinggal gitu, akomodasi. Iya. Saya bilang ya belum gitu. Jadi
Ya, mereka juga bantu cari CEO, kenapa kita sebenarnya partnership sama ada hotel lagi gitu, dia menyediakan tempat magang, sorry, maksudnya tempat akomodasi gitu. Jadi ya, saya cek-cek lagi, jadi memang yang disediakan beliau itu lebih, apa ya, lebih murah gitu, lebih terjangkau harganya. Termasuk itu di pusat kota Zurich gitu, jadi itu sudah terjangkau sendiri, jadi saya ya pilih itu sih. Iya, sip. Nah, terus apalagi ya, kayaknya ini udah pertanyaan terakhir sih. Ntar kita tinggal ngejawabin pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaan penutup. Apa ada sepatah dua patah kata untuk teman-teman yang pengen studi di Swiss, terutama di bidang hotel and tourism management? Untuk kata-kata ya, yang penting ada apa ya, ada niatan untuk mau, karena jujur hospitality itu mayoritas teman-teman saya, bukan bukan cuma teman-teman saya, tapi saya mungkin mayoritas orang-orang mungkin bilangnya oh hospitality itu okay, cuma belajar hotel mungkin mudah gitu, tapi sebenarnya hospitality itu lebih rumit daripada orang-orang bayangkan gitu. Itu belajar tentang bisnis, belajar tentang manajemen, principal manajemen, belajar tentang marketing, gimana cara kita memasarkan produk kita ke masyarakat, ke pasar gitu. Itu sebenarnya banyak gitu kalau kita belajar itu. Jadi saran saya untuk kalian semua, kawan-kawan yang di Indo yang bercita-cita untuk di Swiss ya, jangan jangan menyerah gitu. Jadi berusaha untuk mendapatkan apa ya, berusaha menggapai cita-citamu gitu. Jadi jangan pernah menyerah aja gitu. Iya. Sip. Sekarang aku akan mulai scroll-scroll pertanyaannya dari atas. Ini pertanyaannya agak general sih mungkin. Halo Kak, di sana ada beasiswa nggak? Kurang tahu nih, ini maksudnya di Cesaritz atau di Swiss secara umum ya? Mungkin kalau Mas Andi bisa jawab secara di Cesaritz College nggak? Apakah ada beasiswa atau gimana? Beasiswa sebenarnya yang saya bilang tadi, dia ada program di sekolah ini, dia ada program, jadi di mana untuk sebenarnya program ini tuh didedikasikan untuk bulan-bulan tertentu gitu. Jadi tidak setiap tahun, karena kan untuk enrollment-nya di sini kan tidak hanya setiap apa ya, untuk sekali dalam setahun gitu. Itu ada 4 kali, ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur, ada 4 kali gitu. Dan dari situ cara kerjanya, jadi kebetulan kita harus untuk pembayarannya juga, agar kita bisa dapat diskon, bisa dapat beasiswa itu kita harus melakukan pembayaran, di mana pembayarannya itu harus dilakukan kurang lebih 1 bulan sebelum, 1 bulan sebelum tahun berikutnya mulai gitu. Oh sorry, maksudnya term berikutnya mulai gitu. Dan juga kita harus mengikuti beberapa ketentuan. Jadi misalnya kalau misalnya kita ambil program ini, program beasiswa ini, kita harus benar-benar mengikuti peraturan. Jadi misalnya kayak kita tidak boleh drop semester gitu, kita tidak boleh gagal gitu. Nanti itu. Jadi beasiswanya tuh dalam bentuk tadi diskon tuition fee kalau kamu bisa menjaga prestasi gitu ya selama belajar. Iya. Sip. Next pertanyaan berikutnya. Ini banyak yang komen isinya ini emot-emot love-love. yang mau tanya tapi tadi ada lagi kok. Terima kasih ya semuanya udah pada gabung. Wah, halo Mbak Ayu. Tadi kayak ada pertanyaan dari Mbak Ayu. apa rencana bisnismu di pariwisata? Nah, gimana nih? Andi emang pengen ini buka bisnis nanti habis dari lulus? Iya, memang saya udah sekolah di sini, rencananya nggak langsung buka bisnis sih sebenarnya. Saya secara pribadi saya memang ingin mau cari pengalaman dulu.
Jadi mungkin saya mau cari kerja terutama di benua Eropa gitu. Nggak masalah, saya sebenarnya nggak masalah di negara manapun gitu loh. Atau kan saya memang mau mencari pengalaman aja gitu loh sebelum saya. Karena kan sebenarnya gini loh, untuk kita untuk membangun sebuah bisnis gitu nggak hanya dari ilmu sebenarnya, kalau menurut saya. Tidak hanya kita sekolah udah gitu kita langsung buat bisnis, itu nggak gitu aja. Kita harus namanya praktek. Praktek itu benar-benar penting juga untuk kita nanti ke depannya. Jadi menurut saya, setelah saya lulus ini, saya mau kayak kerja dulu di perusahaan-perusahaan hotel yang ternama khususnya di benua Eropa sini. Nanti kemudian kalau misalnya saya sudah ada cukup pengalaman, saya baru rencana untuk kira-kira apa ya? Untuk balik Indo tetap buka. Mungkin buka restoran atau buka kayak bisnis pariwisata gitu loh. Tapi untuk saat ini iya begitu. Saya mau fokus dulu untuk mencari pengalaman gitu. Benar, benar, benar. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya buat ntar diaplikasikan. Pengalaman sebanyak-banyaknya dulu baru kita aplikasikan di dunia nyata. Benar, gitu. Benar, iya. Siap-siap. Jadi tertariknya ini nih, apa tadi bisnis restoran ya? Kalau nggak salah ya. Bisnis restoran, hotel, gak hanya restoran sih, apa yang menjadi peluang untuk saya gitu loh. Oke. Ngelihatnya gitu. Gimana sih di Indonesia bisnis restoran emang perkembangannya masih akan sangat pesat kah? Iya, terutama di Indonesia itu kan, kalau bisa dibilang orang-orangnya apa ya, kayak mau mengekspor apa yang baru gitu loh. Iya, jadi benar-benar. Ada, pokoknya intinya gini, kalau di Indonesia itu menurut saya, selama kita membuat sesuatu yang unik, sesuatu yang baru gitu, itu orang-orang kayak, oh, apaan nih, gue pengen coba gitu. Gitu. Benar. Apalagi terutama untuk pariwisata di Indonesia yang saya bilang di pertama tadi, pemerintah lagi menggenjot-genjotkan perekonomian gitu, biar ekonomi kita kuat, dan mereka juga membangun infrastruktur dengan sangat gencar gitu. Jadi, itu membuat saya oke, tertarik gitu untuk mengembangkan pariwisata gitu di Indonesia. Benar, tidak benar. hanya cuma Bali gitu, sama yang kita tahu ini kan belakangan ini Bali, begitu Lombok, nggak hanya cuma Bali. Sebenarnya nanti ada kan, contohnya kayak di Danau Toba, gitu. Begitu nggak hanya cuma di Danau Toba, di saya lupa yang itu yang 10 Bali baru itu bukan sih programnya? Iya, benar yang 10 Bali baru. Iya, kayak ada Bangka Belitung, ada mana lagi lah, Raja Ampat, banyak kayak Raja Ampat. 10 itu ya, 10 iya. Destinasi baru itu ya. Iya, itu kan sama pemerintah mau dijadiin, ya ibaratnya kayak Bali yang sekarang gitu loh. Oke. Jadi nggak cuman, pemerintah mau, nggak cuman mau pariwisata itu larinya semua ke Bali gitu loh. Pemerintah mau kayak difatain gitu lah. Benar, benar, benar. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini kayak kesempatan yang tepat banget ya buat teman-teman kesempatan yang mungkin masih tepat SMA. Banget, iya. Kedepannya tuh bisnis pariwisata ini emang akan berkembang sekali di Indonesia. Jadi jangan ragu-ragu buat belajar tentang bidang pariwisata dan manajemen lainnya. Iya. Gitu. Ini promosiin ini nih, Mbak Ayu juga. Mbak Ayu kan ini dosen sekolah pariwisata ya, Mbak Ayu ya? Iya. Oh ya, Mbak Ayu ini ketua PPI SIS, teman-teman. Oke. Mbak Ayu, kakak bangga padamu, dek, katanya. Kita juga bangga pada Mbak Ayu. Aku jadi penasaran deh, Gi. Tadi kan belajarnya kan berarti kan segala aspek tentang hospitality dan juga pariwisata ya. Terus kalian ada diskusi gitu kayak sih gimana nih menghidupkan kembali pariwisata setelah misalnya ada wabah gitu, kayak wabah corona gini, kan pasti mau gak mau itu berdampak ke pariwisata dong, kayak gitu. Nah itu kayak dijadiin case study juga gak sih waktu kalian belajar nanti penanggulangannya gimana? Jujur, case study kita gak ada yang ngebahas tentang corona gitu, karena ya kita belum kali ya, masih mungkin ini belum, baru mungkin banget belum, nih ya. Karena kan masih baru banget di sini gitu. Iya, benar. Oke, Mas Andi mau nanya dong, kebetulan saya rencana ambil Master by Research di UCL, dan setelahnya PhD di Eropa, minta gambarannya tentang peluang karir di sana sebagai researcher. Mungkin, nggak tahu deh, Andi bisa jawab nggak ya,
agak kurang relevan, tapi tentang peluang karir di sana sebagai researcher ya. iya. Oh. Atau mungkin aku aja Waduh. yang jawab dikit ya. Atau mau jawab dulu, Di? Bentar, ya, ini saya aku lagi baca kok ditanya mau nanya dong Okay. kebetulan saya rencana ambil master by research, jadi di bidang research ya. Iya. Oh, kebetulan sih untuk research saya nggak apa ya nggak bisa memprovide informasi yang banyak gitu. Saya kebetulan saya mengemban di hospitality jadi ya Beda ini, emang beda jalur, beda jalur. beda jalur gitu ya. Iya. Atau coba aku jawab dikit ya. Jadi, PhD ini tergantung researchernya researcher apa. Kalau menurut aku ya, sebagai anak PhD. Tapi sebenarnya di Swiss ini emang iklim risetnya sangat tinggi sekali sih. Jadi, peluang karir sebagai researcher di sini banyak banget. Mau researcher bidang sosial, mau bidang life science, mau bidang science-science yang lain. Jadi, nanti kita mungkin next month akan ada ngobrol-ngobrol dengan researcher lagi. Nanti jangan lupa Mas Andi Asrul Juanda nonton live kita lagi ya, next time. Iya. Gitu. Okay, terus ada, oh ada Mbak Nurul join. Okay, teman-teman, kalau misalnya masih ada last question. Ih, tapi nggak kerasa tuh udah hampir sejam tau, Ndi. Gitu, Oh iya ya. ngobrol-ngobrol. 30 menit sudah berlalu ya. Iya. Eh, berarti ini sekarang lagi tengah semester. Enggak, aku Ada. kira-kira 3 minggu lagi sudah selesai. Maksudnya Oke. untuk Okay. yang di kampus ini. Oke. Okay. Iya. Berarti lagi mau ujian. Atau. Iya, benar. Oke. Kalau lebih 3 minggu lagi ujian kan kita. Habis ujian baru saya magang gitu. Okay. Ujiannya seribet apa sih di sini? S1 maksudnya kayak ujian dari pagi sampai sore, atau ujiannya malah take home, atau ujiannya wawancara, atau gimana? Enggak, kita ujian ya kayak biasa aja sih, kayak kita ujian tertulis gitu. Okay. Jadi enggak ada sesuatu yang spesial gitu lah. Ya ujiannya ya formatnya sama aja gitu. Ada mungkin kayak ujian wawancara gitu, tapi itu hanya untuk ujian kayak bahasa gitu. Ya saya bilang tadi bahasa Jerman atau bahasa Prancis. Itu aja sih palingan dia. Ya. Oke, okay. Wah, Bayu lagi nih. Apa ini? Andi, ada ide apa Menghidupkan. untuk menghidupkan pariwisata Indonesia di tengah virus corona yang melanda banyak negara? Corona. Tapi saya jujur saya juga bingung ya, di Indonesia belum ada satu kasus pun gitu ya. Ya itu Iya, bagus sih, press itu release-nya positif gitu. sekali sih. Iya, banyak 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 faktor juga sih ya kayaknya ya. Iya. Entah emang imunitas orang Indonesia yang memang Yang sangat kuat-kuat kuat, gitu ya. iya, entah deteksinya, entah ya macam-macam kayak banyak yang. Kalau bisa sih pengennya aku di maksudnya kayak di share gitu datanya yang tadi negatif itu dan juga divalidasi dengan Iya. berbagai lembaga lain di Indonesia gitu. Benar-benar buat memastikan gitu kan. Karena kalau misalnya beneran nggak ada kan ya bagus banget kan buat kita gitu. Tapi kalau Benar. misalnya industri pariwisata secara umum, kalau misalnya ada hal-hal yang kayak misalnya SARS atau yang lainnya gitu, Itu gimana ya? pasti kalau ibarat kata kayak SARS, contoh aja deh kayak apa ya, waktu itu saya kan ingin ada ingin berkunjung ke negara di salah satu negara di benua Afrika atau di oh kalau nggak salah Maroko, waktu itu saya ingin berkunjung ke Maroko kan, ini sebagai contoh aja. Itu dulu tiba-tiba ada virus yang namanya Ebola kalau misalnya masih ingat. Itu kan semuanya kan jadi takut tuh. Apalagi Benar. waktu itu kan saya ingin ke sana kan melalui tour gitu. Jadi kayak saya sewa jasa tour ke sana. Dan dari jasa tour sendiri ini tour dari Indo gitu, dari Jakarta. Dari mereka pun itu mereka takut gitu. Karena mereka takut kayak masyarakat kita yang mau kunjung ke sana itu kayak kena gitu. Meskipun meskipun Maroko itu bukan salah satu negara yang kan apa ya, kalau boleh dibilang ada yang banyak ada kasus Ebola gitu, tapi
Itu jelas-jelas pasti berdampak gitu loh, terutama ke pariwisata dan hotel. Karena secara logikanya gitu loh, kalau misalnya saya untuk, misalnya untuk ke negara apa ya, ke China, atau misalnya ke Korea Selatan, itu saya juga nggak mau sih, karena saya juga takut kena gitu loh. Itu untuk saya secara pribadi gitu. Itu jelas hal-hal atau faktor-faktor kayak gini itu jelas benar-benar berdampak gitu loh ke hotel sama pariwisata. Tinggal mungkin salah satu solusinya itu tinggal gimana caranya pada saat-saat ini hotel-hotel gitu loh yang ada di dunia ini itu kan berdampak nih semua. Gimana caranya hotel-hotel ini menjaga, gimana caranya dia biar tidak rugi gitu. Kalau misalnya rugi, tidak rugi-rugi amat gitu loh. Gitu. Benar-benar ya, itu ya karena kalau situasi kemampuan kayak gini kan manajemennya ya gitu loh. sangat ditantang Iya, karena di saat kalau saat situasi pandemi. gini yang namanya pemerintah pasti juga udah ikut ambil bagian gitu. Mereka contohnya kayak virus corona yang ini, pemerintah benar-benar apa ya, menjaga, memperketat gitu orang-orang, terutama orang-orang dari luar negeri ibarat masuk ke Indonesia, itu mereka perketat semua gitu loh. Benar-benar. Jadi ya itu. Oke. Iya. Nanti kalau misalnya wabahnya udah berakhir, baru bener-beneran genjot-genjotan promosi Iya. yang jor-joran ya. Sebenarnya pemerintah kalau menurut saya dia menggencot banget sih promosi pariwisata kita gitu loh. Kayak contohnya di Swiss kan udah ada beberapa kayak pameran seni atau Oh budaya iya, gitu. benar-benar Itu kan iya. juga apa ya, juga mempromosikan Indonesia gitu loh, secara Benar, tidak benar, langsung. benar. Gitu. Benar-benar benar. Iya. Iya sih baru Nah, kerasa sih. saya jujur bukan hanya di Swiss doang, itu di Jerman juga ada, Prancis juga ada gitu loh. Itu saya yakin gitu, pemerintah benar-benar mau fokus mengembangkan pariwisata itu. Iya, begitu. Okay. Iya, sip, sip, sip. Halo, ini dari Permira Rusia. Halo Halo. juga. Terus, apakah ini dari Turki? Kalau Turki aman, Kak? Mungkin aman, saya belum baca lagi sih. Belum dengar sih saya. Ya. Bayu, ada pertanyaan terakhir, Kak, buat Andi? Apa, Bayu? Lagi ngetik kayaknya. Tunggu dah ya. Tunggu dulu, Tunggu Bayu. dulu. Bu bosnya nih, mau nanya nih. Iya. tapi tuh emang kerasa, maksudnya sekarang tuh kayak lihat, sering lihat ini loh, apa sih, baliho-baliho wonderful Indonesia gitu gak sih, di mana-mana? Iya, terutama di, maksudnya saya waktu itu lihat di Belgium, tapi itu dari gambar di internet sih, jadi kayak saya iseng-iseng cari itu Wonderful Indonesia gitu. Ada memang kayak di, bahkan bahkan hebatnya lagi, balihonya itu Wonderful Indonesia itu ada sampai kayak di public transport gitu. Jadi berkata kayak di kereta, taksi, itu ada gitu. Itu yang wow gitu. Berarti benar-benar pemerintah benar-benar niat gitu loh untuk mengembangkannya gitu. Iya. Gitu Jadi sih. kalau misalnya belajar hospital dan tourism management juga belajar cara-cara marketing pariwisata ini ya. Benar. Iya. Gitu. Ini pertanyaan terakhir dari Mayu. Apa saran-saran Andi buat PPI Swiss Liechtenstein? Saran-sarannya ya, karena kita kan di sini, kita sebagai warga negara Indonesia tinggal di Swiss ataupun Liechtenstein, bukan hanya di Swiss dan Liechtenstein, tapi di Eropa gitu, di luar Indo. Kita sebenarnya sebagai mahasiswa Indonesia tinggal di sini untuk mencari ilmu gitu. Kita untuk mencari pengalaman, mencari ilmu. Sebenarnya kalau untuk dari pribadi saya, carilah ilmu itu, maksudnya jangan biarkan, oke, mentang-mentang sekolah di luar negeri gitu, kita bisa melakukan apa yang kita mau gitu, enggak. Kita sebenarnya setiap mahasiswa saya yakin punya kewajiban gitu, kewajiban untuk, ya caranya kita untuk membangun juga masa depan kita gitu. Jadi itu merupakan salah satu hal yang penting, di mana kita harus, yang penting
menjaga diri kita sendiri gitu. Bagaimana cara kita membawa diri sendiri gitu biar kita tidak hanya belajar tapi kita juga bisa bergaul gitu dengan teman-teman yang lain gitu. Khususnya bukan hanya teman-teman Indo doang tapi teman-teman contohnya kayak teman-teman yang ada di Eropa gitu. Kan itu kan mereka budayanya beda gitu dari kita. Cara kita pembawaan diri aja sih kalau menurut saya. Oke, jadi selain fokus tadi, juga kita tuh mau nggak mau sebenarnya kayak merepresentasikan Indonesia. Merepresentasikan, gitu iya. Kan? Karena kebanyakan kan juga saya nggak mau bilang kebanyak mahasiswa-mahasiswa Indo gitu. Tapi contoh saja kayak teman-teman saya aja gitu loh. Kayak teman-teman saya yang selain teman-teman Indo, mereka kan misalnya datang kan dari Asia Tenggara gitu. Mereka datang ke Swiss untuk belajar, tapi pada akhirnya mereka mungkin terlalu apa ya, terlalu bebas gitu loh. Nggak salah untuk jadi open-minded gitu loh. Tapi at least ada beberapa value dari budaya kita yang harus kita pertahankan gitu loh. Yang mana kalau misalkan kita mempertahankan value itu menjadi kayak apa ya, menjadi apa sih, kayak hal positif dari kita gitu loh. At least kita, ini orang ada value ini, jadi beda gitu loh dari antara yang lain. Apa yang membedakan kita mahasiswa Indonesia dari yang lainnya itu. Oke, nice, nice ya. Terus mengenalkan value-value Indonesia dan jadi representasi Indonesia yang baik gitu ya. Benar, iya. Karena kan kita satu lagi deh, karena kita juga mahasiswa Indonesia, kita benar kata Mbak tadi, merepresentasikan ya, merepresentasikan Indonesia gitu loh. Di umum gitu loh. Jadi kita harus benar-benar kayak bisa bawa diri aja lah gitu. Gitu. Gimana animo pelajar bachelor di Swiss untuk PPI Swiss? Gimana? Oh, maksudnya apakah teman Andi ada banyak teman-teman bachelor gitu nggak sih di Cesar atau mungkin di sekolah yang lain? Oh, yang di sekolah yang lain itu ada. Kebetulan di bidang hospitality juga. Tapi beda sekolah, tapi masih kayak satu grup sekolah gitu yang tadi aku bilang, yang SH gitu, itu ya. Ada sih dia. Jadi aku ada koneksi juga gitu loh. Karena koneksi itu penting gitu loh. Kita tidak hanya mencari koneksi di mana ya, di sekitar kita gitu, tapi kita di sekeliling kita juga. Termasuk saya cari koneksi setelah saya selesai magang gitu, itu kan koneksi untuk para petinggi-petinggi hotel itu kan juga sangat penting, apalagi kalau untuk orang yang bekerja di bidang hospitality gitu. Nanti kan kedepannya kalau misalnya bisa kontak-kontak lagi itu benar-benar berguna gitu loh. Sebenarnya nggak hanya cuma di hospitality, tapi pada umumnya untuk di semua universitas, untuk mahasiswa itu penting sekali untuk mencari koneksi gitu loh. Networking gitu ya. Iya, networking gitu itu sangat penting gitu untuk kedepannya. Gitu sih. Benar. Oke. Gila, nggak kerasa. Udah sejam ngobrol. Makasih banyak ya, Andi. Ini mungkin aku mau summarize dikit aja. Buat teman-teman yang mungkin tadi nggak ngikut dari awal, aku mau summarize dikit apa yang disampaikan oleh Andi. Jadi sekarang Andi ini ada di tahun kedua kuliah di Cesar Ritz College di bidang Hotel and Tourism Management. Terus jadi Andi ini dari SMA langsung lanjut kuliah ke Cesar Ritz. Dan menurut Andi, salah satu modal terbesar dia bisa lanjut sekolah di Cesar Ritz College ini adalah yang pertama bahasa Inggris, tapi yang lebih penting dari bahasa adalah motivasi untuk belajar gitu. Benar. Jadi walaupun awalnya mungkin belum fasih-fasih amat buat ngomong, buat speaking, tapi tetap harus maju aja terus gitu. Terus habis itu banyak sekali peluang untuk industri pariwisata Indonesia di masa yang akan datang. Dan juga, jadi buat teman-teman yang tertarik ke bidang hotel and management, silahkan langsung cari sekolah yang sesuai dengan teman-teman gitu. Iya. Oke.